identitas suatu daerah biasanya ada ditengarai dengan berdirinya sebuah tugu. Tugu ada di pertengahan, pertigaan, di pusat pertengahan atau pertigaan jalan. Seperti di Yogyakarta dengan Tugu Jogja, seperti di Yogyakarta dengan Tugu Jogja, dan di Jakarta dengan Tugu Monas. Dan apakah bila tugu itu tidak spesifik tetapi umum semacam ini tugu 10 program pokok PKK, berarti ini jelas peninggalan Orde Baru. Apakah ini menunjukkan satu kekhasan daerah ini? Ini di daerah Tuban, tepatnya Nah. Bagaimana saudara? Pertanyaan ini sangat menarik. Bila suatu identitas umum melekat pada diri pribadi seseorang atau sesuatu, apakah itu dapat menceritakan tentang siapa diri yang bersangkutan?